Hujan lebat dan angin kencang yang melanda Kuala Kapuas mengakibatkan tembok atau dinding rumah di Jalan Patih Rumbi, Gang Mufakat, Kecamatan Selat, ambruk dan menimpa satu rumah di sebelahnya. Beruntung, saat kejadian, pemilik rumah bernama Muskirah bersama dua orang anaknya sedang di luar rumah untuk berjualan, sehingga tidak ada korban yang terluka. Ambruknya dinding rumah berkonstruksi beton tersebut pertama kali diketahui tetangga sebelah rumah tempat kejadian yang langsung memberitahukan kepada sang pemilik rumah. Diduga karena kencangnya tiupan angin membuat dinding rumah runtuh dan menimpa rumah di sebelahnya. Karena ada pergeseran membuat rumah miring dan beberapa bingkai jendela juga bergeser dan kacanya pecah. Lagi di warung saat kejadian sekitar jam 2, ketika warga datang ke warung, madakan rumah sudah roboh, semuanya empat di warung berjualan lah. Warung jual gorengan. Jadi sementara ini berdiam di barak warga. Sementara itu, untuk membantu korban, relawan Tirta Borneo Kapuas mengeluarkan barang-barang yang masih bisa digunakan. Ada rumah yang ambruk di sekitar Gang Sepakat, RT 7, Kelurahan Selat Barat, membuat ambruk satu unit rumah dan satu yang terdampak. Jadi kita hanya mengevakuasi barang-barang yang bisa dimanfaatkan ke rumah tetangga. Jadi untuk korban diungsikan ke rumah tetangga sebelah. Karena kondisi rumah dalam keadaan miring dan berbahaya bila ditempati, maka pemilik rumah untuk sementara mengungsi ke tempat yang lebih aman. Al Ikhwan dan Ririn Binti melaporkan dari Kapuas.